Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Andreas Game.
deket, soalnya nggak jauh sih, deket-deket banget sih memang. Slow-slow, hati-hati men kalau belok-belok pakai mobil ini. Salah-salah kalian bisa hancur, langsung guling, nggak main-main. Depan ada palang pintu kereta. Fiksi kayaknya kita salah jalan. Oh, harus super super pelan. Sabar banget harusan, kayak benar-benar dunia nyata gitu. Seharusnya di game kan ya asal-asalan aja gitu. Kayaknya kita salah deh, salah jalan nih, fix. Karena gua agak-agak lupa lokasinya. Mungkin di sini kita ambil kanan kali ya. Rem harus pelan, soalnya bahaya banget nih truk. Di sekitar sini sih. Sebentar dulu kita agak tinggiin trafficnya lah ya, biar seru. Oke teman-teman, yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe gratis tanpa biaya. Oke, di sini ini lokasi stasiun Solo Balapan nih kayaknya. Iya, Solo Balapan. Stasiun Wonogiri ada di sebelah kanan kita itu. Itu cuy, ada kereta. Di situ adalah stasiun. Buat kalian yang belum pernah ke stasiun, kalian cek video Andreas Gaming. Di sana saya buatin cara menuju stasiun. Wah, kita muter-muter nih kota di kota Wonogiri. Oke cuy, tadi gua udah skip videonya karena kita udah muter-muter, tapi tetap nggak nemuin si lokasi pom bensinnya teman-teman. Wah, ini parah banget sini. Kita padahal udah keliling-keliling loh tadi. Ini pun truknya nggak stabil banget, nggak enak dibawa untuk ngebut-ngebut. Soalnya dianya suka nggak stabil, nggak jelas. Oh shit, hati-hati men. Oh shit, masih bisa dikendalikan ya. Wah, ini truknya parah banget sini, udah bocor ban ini mungkin nih. Nggak stabil soalnya men, asli nggak enak dipakai untuk jalan nih. Waduh, kita nggak nemu lagi lokasinya. Kita coba jalan sekali lagi ya. Oh men, oleng. Oh my god, kita nabrak Alphard cuy. Shit, bahaya banget nih. Kita guling men. Di sini kemungkinannya kita bakalan bocor nih tangki. Mobil Alphardnya juga rusak, kita bisa gantiin. Kita nggak bisa gantiin, maksudnya mobil kita juga bakalan rusak nih. Oh my god. Wih, ini bahaya banget sih. Oh, Alphardnya udah jalan. Tapi kita nggak bisa jalan nih cuy. Kita pinggirin sedikit aja lah. Wah, ini parah banget sih. Ini mobil kita udah nge-stuck, nggak bisa jalan lagi. Tadi soalnya kebalik gitu nih, ini solarnya udah bocor nih seharusnya nih. Waduh, supirnya sampai turun cuy. Itu supirnya men, dianya nangis nih, sedih, kerneknya sedih nih. Soalnya itunya udah hancur gitu, mobilnya hancur, udahlah dia cuma disuruh doang. Bahaya banget nih, kalian lihat nih. Ini as roda patah, udah bengkok ke kanan. Tambah lagi kepalanya penyok cuy. Udah bengkok semua nih, itu bempernya, mesinnya udah kelihatan. Ini parah banget sih. Ini otomatis disuruh gantiin nih, ganti rugi. Waduh, sial banget hari ini cuy. Untungnya supirnya gak kenapa-napa gitu.
Oke lah teman-teman, sampai sini aja pesan yang dapat diambil dari video ini. Kalian harus lebih hati-hati lagi dalam mengendara. Kalian usahakan cek dulu mobil kalian sebelum berkendara cuy. Kalau mobilnya gak stabil kayak tadi, usahakan kalian tetap pelan-pelan dan hati-hati cuy. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.